Assalamualaikum Bunda, welcome back to my YouTube channel. Bikin cemilan dari Oreo yuk Bun. Cara buatnya simple banget dan rasanya dijamin enak. Anak-anak pasti suka. Yuk Bun, intip cara buatnya di video ini. Tonton videonya sampai habis. Bagi Bunda yang suka video ini dan supaya tidak ketinggalan video berikutnya, silakan di subscribe ya Bun. Nah, langsung aja kita mulai ya Bun. Kita siapkan satu bungkus Oreo. Kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Kemudian kita hancurkan seperti ini ya Bun. Di sini aku punya 2 butir telur. Kemudian aku tambahkan 5 sendok makan gula pasir. 1/2 sendok teh SP. 1 sedikit vanilla essence. Di sini aku panaskan dulu dandangnya ya Bun. Kemudian telur tadi aku mixer sampai putih bercicak seperti ini. Kemudian aku tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Aku memasukkan tepung terigunya bertahap ya Bun, sambil di mixer perlahan. Setelah tercampur tepung terigunya dengan adonan telur tadi, biarkan dulu sebentar. Kemudian aku tambahkan pecahan Oreo tadi ya Bun. Tidak usah kita masukkan semuanya, sisakan sedikit untuk topping. Kemudian kita aduk sampai tercampur semuanya. Bikinnya simpel banget sih Bun. Nah, ini aku sisakan sedikit untuk toppingnya nanti. Kemudian aku siapkan wadah yang sudah sebelumnya aku olesi dengan minyak goreng. Kemudian aku masukkan adonan tadi ke dalam wadah ini semuanya. Kemudian kita hentak-hentakkan sedikit untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Kemudian langsung kita kukus selama 15 menit aja ya Bun. Nah, ini hasilnya sudah mengembang dan cantik banget. Ini bolu kukus Oreonya sudah matang, sudah siap untuk kita beri topping. Bunda bisa beri topping sesuai dengan seleranya. Di sini aku kasih topping pecahan Oreo tadi dan keju. Sebelumnya aku mau olesi dulu dengan mentega rasa coklat. Bunda bisa memberikan topping sesuai dengan selera masing-masing.
Ini bulu kokus Oreonya enak banget dan lembut banget. Ini dijamin langsung habis bun. Dan anak-anak tidak perlu jajan di luar lagi. Nah, ini hasilnya bun, bolu kukus Oreo dengan topping Oreo dan keju. Sudah bisa kita makan. Semoga bunda suka resepnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.